Nah, kayak sapoku kita menuju ke makam Ata Dampare Puang Rima Galatung Arung Matuawajo keempat. Sebenarnya di sini akses motor bisa lewat, yang tetapi kita perhatikan. Nah, di sini yang kita bagian sana. Hei, lewat aja halal nih. Harap tuh nih. Harap ku ada tenangnya. Nama dari Rasulullah. Fajal apa tuh? Antara fajal aja yang apa coba? Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya yang ada di bawah batu atau di bawah makam itu, di bawah pohon, itu sebenarnya bukan jasadnya, karena Islam belum masuk pada saat itu, sehingga raja-raja yang ada di kerajaan Wajo pada saat itu dikremasi. Abunya, menurut yang saya temukan atau yang pernah saya dengar, bahwa yang ada di sini adalah abunya, abu dari Larung Matuawajo Ata Dampare Puang Rima Galatung. Nah, inilah makam Ata Dampare Puang Rima Galatung Arung Matuawajo keempat, dimana yang dimana memiliki pintu gerbang seperti ini, pintu seperti itu. Oke, untuk menyaksikan bentuk makamnya seperti apa, kita masuk ke sapoku. Di belakang saya inilah makam Ata Dampare Puang Rima Galatung. Sebenarnya nama dari Arung Matuawajo keempat ini yaitu Ata Dampare, kemudian diberi gelar Puang Rima Galatung karena pada saat ketika dia melakukan peperangan dengan beberapa kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu, ketika dia menang, dia membakar habis perkampungan-perkampungan yang ada pada kerajaan itu, sehingga narekko iritai mak dumpui malalatungi afi. Nah, itulah asal mula yang pernah saya dapatkan kenapa dia disebut
atau diberi gelar Puang Rimak Galatung karena dia selalu membakar habis kerajaan-kerajaan yang dikalahkan pada saat itu. Nah, kita kembali kepada sejarahnya bahwa Lata Dampar ini salah satu cucu dari Arung Palakka, yang dimana anak dari Raja Arung Palakka pada saat itu dinikahkan dengan Lapati Roy. Lapati Roy keturunan dari Arung Cinontabi, yang dimana dilahirlah Lata Dampar ini. Karena dia terlalu dimanja dari kakeknya, sehingga dia memiliki sifat yang dimana semena-mena pada rakyatnya pada saat itu, pada saat dia belum menjadi Arung Matoa di Wajo, sehingga dia bisa dikatakan Ifali, diasingkan dari tempatnya pada saat itu. Kemudian dia lewat di Sungai Cendrana, singgah di Solo. Nah, disitulah dia membangun perkampungan, sehingga dia memajukan sektor pertanian pada saat itu. Kemudian dia mampu melumpuhkan 50 kerajaan-kerajaan kecil dan bergabung di Kerajaan Wajo pada saat itu, yang dimana dia memiliki peranan penting pada saat itu, bisa memajukan atau bisa membuat Kerajaan Wajo dipandang pada saat itu. Apalagi dari sektor pertanian, dia bisa memberikan hasil yang maksimal, sehingga para petani pada saat itu berjaya. Kemudian, nah, ini yang kurang orang ketahui. Biasa kita dengarkan bahwa ada kata-kata dari Nenek Malomo yang mengatakan reso fatam mangingi nama lomo naliti famase dewatai. Nah, kalau kita kaji itu adalah kata-kata dari Lata Dampar Puang Rimak Galatung. Karena memang Nenek Malomo itu adalah murid dari Lata Dampar Puang Rimak Galatung. Kata-kata asalnya seperti ini. Reso fatam mangingi nasibawai tinulu nama lomo naletei famase dewatai. Nah, itu sebenarnya kata awalnya disebutkan, akan tetapi sekarang sudah menjadi slogan di Kabupaten Sidrap, yaitu pesan dari Nenek Malomo, reso fatam mangingi nama lomo naletei famase dewatai. Oke sapoku, kalau kita perhatikan dari makamnya ini, kompleks makamnya ini bisa dikatakan ini masih bersih. Pepohonan yang ada di sekitarnya tumbuh subur, tidak ada yang kering, sehingga bisa dikatakan jauh dari tertimpa ranting-ranting pohon kering. Sekedar edukasi untuk teman-teman yang ingin berkunjung di sini, itu tidak jauh berada dari pemukiman warga di Desa Tosora. Akses motor bisa sampai di sini, dan bisa dikatakan di belakang saya bagian sana masih banyak makam, masih banyak batu-batu nisan makam. Akan tetapi kita tidak tahu, masyarakat juga tidak tahu bahwa ini makam siapa, makam siapa. Akan tetapi dari penelusuran Alena Tomalabita Puang Andi Rahmat Munawar pernah mengatakan bahwa ketika dia menelusuri bagian belakang sana, banyak sekali keramik-keramik terdahulu yang dia dapatkan, akan tetapi diletakkan kembali di sana. Oke, sapoku. Salama kinato pada salama. Yang paling penting, jangan pernah lupa kepada orang-orang terdahulu kita, termasuk para pejuang yang
telah memperjuangkan Kabupaten Wajo yang tercinta kita ini, Tanah Wajo, Kerajaan Wajo, sehingga bisa masih ada sampai sekarang ini. Oke sapoku, kalau ada tambahan silahkan ditambah di kolom komentar. Nasabak makade itu tomatoa ya tuh pak disengenge si rate tas si Davi tau weh mulai kapan engke ya wiseng dek pataruntu i atau i di engke taiseng ya dek pauruntu i, jadi saling sharing lah. Silahkan titip di kolom komentar, memberikan komentar yang membangun bukan yang menyudutkan. Pak ko pada ini melo si Pak Rais. Jama-jama dega gunana. Oke, salam kinato pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.